Bahan membuat kwantong atau sup cepat. Caranya cuci labu, kupas, habis itu dipotong kotak-kotak kecil. Ya, agak besar lah. Bahan membuat kwantong atau sup cepat kurang lebih 1 jam. Bahan-bahannya adalah labu, sayur choy atau sayur, ada daging crab, terus jahe sama jagung, ikan giling. Caranya cuci bersih labu, terus habis itu dikupas dan dipotong kotak-kotak. Sayur dicuci, jagung dibuang isinya, diiris, jahe dikupas. Ikan giling dibentuk seperti pentol tapi kecil-kecil. Terus daging crab-nya dibuka plastiknya, habis itu dipotong jadi dua. Kwantong atau sup cepat kurang lebih 1 jam. Bahan-bahan samjoy, jagung, crab imitasi, labu, sama yiyo atau daging ikan giling. Ini labu, ikan giling, jagung sama crab imitasi, sama ini samjoy. Cuci semua sampai bersih caranya. Habis itu tunggu air sampai mendidih. Sama dikasih irisan jahe. Didihkan air. Masukkan jahe. Jagung, crab, sama labunya. Masak sampai mendidih, sampai semuanya empuk. Kurang lebih, pakai api besar kurang lebih 15 menit. Dan masukkan daging ikan setelah mendidih, masukkan daging ikan giling yang sudah dibentuk seperti pentol kecil-kecil seperti ini. Rebus pakai api besar kurang lebih 5 menit. Rebus sampai jagung sama tungkuannya empuk. Habis itu tutup dan kecilkan. Terakhir tambahkan garam 1 sendok sama merica bubuk. Kira-kira lah. Masukkan sayur. Terakhir, kalau suka kasih kocokan telur 2 butir. Diaduk sambil diputer. Kalau tidak suka bisa nggak pakai telur. Itu tutup sebentar, biarkan mendidih. Habis itu angkat dan sajikan. Selamat mencoba. Sudah jadi, tadaa.
hasilnya. Dadah cantik, selamat mencoba.